melaksanakan upacara peringatan Hari Kolom Bendera yang ke-27 dan dihadiri oleh lengkap kami dari Forkopimda, ya, Hadir Pak Dandim, Pak Kapolres, Pak Ketua Pengadilan Negeri, Pak Ketua DPRD, Bapak Kajari, lengkaplah dengan seluruh jajaran pemerintah. Nah, kami mengucapkan tentunya otonomi daerah ini menjadi bagian penting dari sejarah perjalanan bangsa. Bagaimana mulai dari desentralisasi, ada sentralistik, kemudian terakhir juga desentralisasi dan otonomi. Ya, kita sanggau menikmati ini semua dan kita juga mendapat dampak dari perkembangan ini dan kita diberi peluang untuk membuat inovasi-inovasi yang lebih baik untuk memajukan daerah. Ya, semoga lah ke depan otonomi ini semakin terasa dan betul-betul kewenangannya juga semakin kuat. Untuk apa? Untuk Indonesia yang semakin baik. Terima kasih. Selamat Hari Otonomi Daerah dari Kabupaten Sanggau untuk Indonesia.